Tapi ngabis-ngabisin research nanti cok ya. Kalau kita build si Mega Blaziken bakalan ngabis-ngabisin research. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya, pocket incoming. Dan karena PvP real time buka, kita coba hajar PvP real time ya. Kita coba lihat siapa aja yang aktif ya. Langsung dapat Kanairs. Aduh, langsung dapat Kanairs. Semoga bukan Kanairs Primal Kyogre. Nggak tahu Kanairs ada yang Primal Kyogre nggak ya? Oh, dia pakai Marshadow bintang 8. Oke, kita coba. Lah, bentar. Gila, speednya kencang, Pak. Oh, ya. Kita dapat Kanairs yang Z Move Mega Rayquaza. Ini karena Z Move-nya ngeselin ya. Ini Mega Rayquaza-nya ini harus kita kill duluan ya, cok. Mega Rayquaza-nya harus kita kill duluan. Gimana caranya? Langsung aduh, sulit. Salah langkah ya. Waduh, ini Megarenya ngeselin banget cok ya. Megarenya pasti ngeselin banget. Oke, ini kita harus ngekill si Celebi-nya ya. Gimana caranya? Kita harus ngekill si Celebi-nya cok. Gila, aku belum anger dari tadi men. Belum anger sama sekali. Gila Kanairs, gila. Primal Mega Rayquaza ku. Kok Mega Rayquaza? Primal Groudon ku udah mau mati loh. Oke, Primal Groudon ku udah mau mati. Gila. Oke, ini kita harus kill si Dialga ya. Kayaknya kita harus kill si Dialganya. Oke, kita kill Dialganya dulu daripada nanti ngeselin ya. Ini PG ku beneran bisa mati sama Marshadow-nya loh. Oke, semoga PG ku masih kuat sih ya. Semoga PG ku masih kuat. Sumpah kayaknya aku pengen buat tim api jadinya kalau ini sambil menunggu Mega Diancie ya. Pengen ngebuil Mega Blaziken gitu, terus ngambil Victini gitu, kayak pengen banget. Tapi ngabis-ngabisin research nanti cok ya. Kalau kita buil si Mega Blaziken bakalan ngabis-ngabisin research. Oke, ternyata masih aman ya, masih aman cok. Oh gila, sakit banget. Sakit banget sumpah, tornadonya Mega Rayquaza itu sakit banget men. Gila. Oke, kita langsung sembunyi ke sini, kita ulti dulu dong. Yes. Oke, kita ulti dulu. Oh, Mega Rayku mati loh. Mega Rayquaza aku mati tuh. Oke, nice banget, masih menang tapi hampir kalah. Hampir kalah. Ya oke, nice. Kita masih menang ya. Ah, aku kira Kanairs lagi, malah ketemu Primal Kyogre kita cok sekarang ya. Seperti dugaanku di awal ya, pasti full dengan Primal Kyogre. Nah kan, Primal Kyogre walaupun di sini mana pinya cuman B4 ya, tapi tetap ngeselin ini. Sumpah pada kenceng-kenceng banget ya speednya. Aku selalu kalah speed cok. Oke. Kita semoga kestun gitu, tapi nggak mungkin ya kestun Primal Kyogre-nya apalagi. Please matilah engkau Mega Rayquaza. Nggak mati loh Mega Rayquaza-nya. Ini kita harus nunggu si Marshadow ya, nunggu Marshadow sampai gerak cok. Ini Mega Rayquaza-nya harusnya mati ya. Begitu Marshadow-ku gerak, harusnya Mega Rayquaza. Aduh, Mega Rayquaza-nya sembunyi duluan.
Mega Ray-nya sembunyi duluan. Oke, okay, Anger Mega Ray-ku. Kita serang si siapa ya? Ini Marsiduku kenapa nggak jalan-jalan deh? Sumpah, Marsiduku baru terakhir baru jalan, cuk. Kayaknya Celebi ya. Oke, okay, nggak apa-apa lah. Kita nu Celebinya dulu. Nanti pas ultimate baru kita incar si ini ya, si siapa namanya nih, Primal Kyogre-nya, cuk. Oke, kita stun si Manapi-nya. Semoga kena stun, tapi kayaknya enggak. Oke, nice, aman. Itu harusnya Celebi-nya mati ya. Setelah pindah round, harusnya Celebi-nya langsung mati, cok. Oke, mati. Oh, enggak mati loh. Enggak mati, tapi karena kena... Nice banget. Karena kena... apa namanya? Chaos Speed ya. Karena kena Chaos Speed, jadi Marsiduku sekarang jalannya terakhir terus karena kena Chaos Speed. Siapa ya ini deh. Oke, kita stun si Manapinya. Nggak kena stun loh Manapinya. Oke, nice, dead immune-nya udah ke trigger ya. Mati semua, nah kan. Mati semua, cok. Kalau udah Primal Kyogre-nya itu udah ultimate, langsung mati semua. Aduh, sulit ya mencegah Primal Kyogre ultimate itu, sulit. Kalau kalian mau, itu kalian bisa pakai Celebi atau Giratina. Tapi Celebi-nya paling nggak bintang 8 ya. Giratinanya ya paling nggak bintang 8 sih, kalau nggak mati duluan gitu. Oke, ini jelas mati ya. Aku jelas nggak kuat ini karena udah mati semua. PG juga nggak bakal kuat ini. Kita coba auto aja ya. Kita coba, nah kan PG-nya udah mati. Udah. Abis, abis, abis. Baru aja dapat poin langsung turun lagi. Ini lawan si Ghost. Oke, dia harusnya Marsido user ya. Dia pakainya Marsido. Oh, ada PG. Duh, tapi Celebi-nya bintang 8 ya. Ini Celebi-nya bintang 8, berarti kita harus duluin tetap ya. Kita duluin si PG-nya, cok. Enggak apa-apa lah ya. Oh, dia ada Zeraora juga masalahnya. Ini agak sulit pasti. Set. Nice. Alah. Oke. Okay. Masih aman ya, masih aman, cok, masih aman, aman terkendali. Kecuali kalau si ini nih, siapa namanya, Zeraoranya ulti. Zeraoranya aku tadi lupa bintang 11 atau bintang 8 ya. Kalau bintang 11 setelah dia ulti, matilah hamba. Oke, okay, nice, mati ya melonya. Aduh. Oke, okay, aduh, udah kena ya. Oke, okay, kita kill si Celebi-nya aja. Ini kalian bisa lihat ya, ini si PG-nya udah kena apa namanya? PG-nya udah kena time mark. Jadi mau nyerang PG juga bakalan sulit. Oke, untung aja ya. Untung dia ke Dialga gitu. Aku kira ke PG atau Mega Ray gitu loh. Oke, okay, Anger. Oh, belum Anger, belum Anger. Tuh nggak bisa ulti lagi. Angernya kemana aja terserah. Nice, nggak apa-apa lah ke Zeraoranya. Zeraoranya bintang 11 ya, bener kan? Kalau udah ulti, serem Zeraoranya. Oke, okay, please, ayo dong, Marsido. Nice banget, Celebi-nya mati. Oke, okay, PG-nya hilang time mark dong. Nice banget. Aduh, kena stun. Kena stun dong. Alah, ke Mega Ray lagi ya. Marsiduku ke Mega Ray udah sulit nih. Sulit nih ya. Kalian bisa pakai combo ini, juga bisa kalian tiru ya. Combo ini bisa kalian tiru. Kalian pakai Zeraora sama Marsido. Ini combo fighting untuk sekarang ya.
Untuk sekarang combo fighting ini Zeraora sama Marcedo GG sih. Zeraoranya bintang 11, Marcedonya bintang 11, itu GG banget. Ini bakalan sulit aku, Zeraoranya ngeselin banget. Buat kita nggak bisa ulti, cuk. Ya, Zeraoranya itu buat kita nggak bisa ulti gara-gara electric field. Kalian lihat di bawah, di bawahku itu semuanya kayak ada listrik-listrik kan. Itu membuat Pokemon di tim kita nggak bisa ultimate ya. Ini Marcedoku udah mati juga ya. Nice, please. Please dong. Mending kill siapa ya? Kill ini aja deh. Duh, nggak bisa ya. Aku tadi tuh takutnya mau nge-kill Zeraora, tapi takut Zeraoranya nggak mati. Ah, udah deh ya. Dah, ini tinggal PG lawan 2 Pokemon nih. PG-ku lawan Zeraora sama PG-nya jelas kalah ya. Ada Marcedo-nya lagi, dah deh, mati. Oke, itu ya, itu bagus banget sih combo fighting. Tapi kalau pakai fighting untuk melawan combo water ya, Primal Kyogre aku kurang tahu ya bakalan efektif atau enggak gitu. Oke. Aku cukupin dulu sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.